الجد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, pada sore hari ini di acara Kemenak Bicara bersama Subak Umum dan Humas Bersinergi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, di mana kita akan bicara tentang haji di pusaran pandemi COVID-19. Oleh karena itulah, pada sore hari ini bersama dengan kita Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Suharli, S.Pd., M.Pd.I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Pak Kabid? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Melihat keceriaan Pak Kabid ini yang luar biasa sekali semenjak masalah haji ini ya, begitu viral dan sangat menjadi sesuatu yang sangat mendasar yang dibicarakan oleh masyarakat kita. Tentu Pak Kabid, kita melihat bahwa di tahun 2020 yang lalu, kemudian tahun 2021 ini, pemerintah kembali mengeluarkan sebuah kebijakan untuk membatalkan atau tidak ada perjalanan ibadah haji menuju ke Makkatul Mukarramah tahun ini. Kira-kira apa dasarnya, Pak Kabid, itu? Baik, terima kasih banyak. Dasarnya yang pertama adalah dengan keluarnya KMA 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021. Ini saya kira sangat saya apresiasi Menteri Agama. Kenapa? Karena dia memang sudah tepat. Nah, tentu ada dasarnya di dalam menerbitkan KMA 660 itu. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Kesehatan ya. Itu pertimbangannya, iya. Faktor kesehatan. Kenapa? Karena di semua negara, Indonesia, di Arab Saudi, itu perkembangan pandemi COVID itu semakin meningkat. Dan tidak belum berakhir ya, Pak Kabid. Iya. Sehingga ada pertimbangan Kementerian Agama, kalau begini situasinya, tentu kita tidak bisa berangkatkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah keselamatan. Keselamatan. Jadi kesehatan dan keselamatan. Iya. Kenapa? Karena memang itu lebih diutamakan keselamatan daripada penyelenggaraan ibadah haji. Iya. Dari segi fisik. Iya, dari segi fisik. Kenapa? Karena itu pandemi COVID-19 itu kan cepat penularannya. Iya. Dan ada juga varian baru ya, Pak Kabid. Iya, betul, apalagi ada varian baru. Nah, kemudian yang terakhir, di tanggal 2 Juni itu belum ada akses atau belum ada informasi dari pihak Arab Saudi. Arab Saudi. Terkait dengan kejelasan keberangkatan. Keberangkatan calon jamaah haji. Nah, di situ Menteri Agama kan dalam waktu yang mepet, itu kan tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Sehingga dia mengeluarkan atau menerbitkan KMA 660. Ya. Jadi KMA 660 ini adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk pembatalan keberangkatan haji kita tahun 2021 dan tata cara pengembalian. Iya, betul. Penyetoran pelunasan. Mungkin juga perlu dijelaskan ini, Pak Kabid, karena jangan sampai ada jamaah kita yang kemudian menarik dananya. Iya, betul. Kalau pelunasan mungkin tidak ada masalah, tapi kalau setoran awal dan pelunasan diambil, bagaimana kira-kira betul, itu, Pak Kabid? Betul. Jadi ini di dalam memahami itu KMA 660 itu memang harus kita baca dan menyimak yang sebaik-baiknya. Ya, kenapa? Karena jangan sampai kita salah paham. Ya. Oh, di dalam KMA 660 itu yang dibolehkan mengambil adalah setoran pelunasan. Haji. Oh, iya. Bukan setoran awal. Nah, ini saya sarankan atau saya sampaikan kepada masyarakat atau pemirsa sekalian bahwa yang di KMA itu adalah
pengambilan setoran pelunasan. Bukan setoran awal. Kalau misalnya setoran awal dan pelunasan setoran itu diambil, bagaimana yes. status jamaah itu? Apakah masih terdaftar atau gugur? Sebagai... Kalau setoran awalnya, kalau setoran awalnya diambil, otomatis gugur pemberangkatan untuk tahun 2022. Jadi, ya. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Iya. Tetapi kalau setoran pelunasan, itu masih ada kesempatan. Masih terdaftar? Terdaftar. Jadi memang jamaah calon haji ini harus berpikir untuk mengambil dana setoran awal apa awal setoran haji, karena itu sama kita menggugurkan hak kita untuk keberangkatan yang akan datang. Iya betul. Iya, tentu ini menjadi catatan yang sangat penting, Pak Kabid. Jadi mungkin ada satu yang closing untuk pesan-pesan Pak Kabid kepada seluruh masyarakat, khususnya Sulawesi Barat dan terkhusus lagi kepada calon jamaah haji kita. Jadi saya pesan kepada seluruh masyarakat umumnya, khususnya kepada calon jamaah haji, saya mohon kalau seandainya tidak terlalu urgen untuk diambil setoran pelunasan, tidak usahlah diambil. Tetapi dibolehkan mengambil. Nah, kenapa? Karena kalau setoran pelunasan tidak diambil, ya, ada nilai manfaatnya. Ada nilai manfaatnya. Iya, yang mungkin apa ya? Kembali kepada nilai manfaat itu kembali kepada jamaah. Kembali kepada jamaah. Tetapi kalau kita mengambil, kalau kita mengambil, maka nilai manfaatnya kita tidak terima. Tapi masih tetap terdaftar. Masih tetap terdaftar. Itu kan sekitar kalau dia ambil itu setoran pelunasan sekitar 12 juta sampai 13 juta. Kenapa? Karena itu di zona kita, kalau saya tidak salah, di sekitar 38 juta. Kan sudah disetor 25 juta. 25 juta, iya. Iya. Jadi saya sangat mengharapkan kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji, hati-hati dalam proses pengambilan. Karena jangan sampai setoran awalnya yang diambil. Kalau setoran awalnya yang diambil, maka otomatis tidak akan berangkat untuk tahun depan. Ya, harus mendaftar ulang lagi. Kalau dia ini ya mendaftar ulang. Dia berada di waiting list yang paling belakang. Iya. Dan itu bisa sampai 20-30 tahun ya, Pak Kabid. Iya, saya kira saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Haji tadi, Bapak Haji Suharli, SPD MPDI, akan menjadi hal yang sangat penting bagi kita, bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat, terkhusus kepada semua calon jamaah haji yang batal berangkat tahun 2020 dan tahun 2021. Tentu harapan beliau tadi, tidak ada masalah kita tarik, yang penting bukan dana awal setoran haji. Kalau setoran pelunasan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi nilai manfaatnya juga mungkin yang berkurang. Iya. Iya. Pokoknya tidak menerima nilai manfaat kalau diambil setoran pelunasan haji. Ya. Saya kira jelas sekali. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih Pak Kabid. Semoga penyelenggaraan haji, harapan masyarakat kita, rasa kecewa, rasa sedih bisa terobati nanti di tahun 1443 Hijriah. Insyaallah. Iya. Saya kira ini akhir dari ada ingin saya sampaikan pada seluruh masyarakat dan calon jamaah haji. Kita harus pahami bahwa sesungguhnya yang terjadi tidak jadi berangkat calon jamaah haji itu adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu pahami bahwa pelaksanaan ibadah haji itu panggilan. Panggilan Allah. Berarti di tahun 2020 dengan 2021 itu berarti calon jamaah haji itu belum dipanggil. Iya. Ya, belum dipanggil. Yang perlu kita pahami, inilah buktinya bahwa manusia hanya merencanakan, Allah tetapi yang, Allah juga yang menentukan. Saya kira itu statement terakhir dari Bapak Kabid kita, Bapak Kabid penyelenggara haji dan umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Semoga di tahun-tahun yang akan datang penyelenggaraan haji ini bisa berjalan dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.